Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dengan semua urusan, dan senantiasa diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya kebetulan masih ada di Kota Batu, kota yang bernuansa pegunungan dengan udara sejuk, memang identik dengan kota wisata. Dan hari ini juga saya masih berkesempatan mendapatkan sebuah peluang mereview kendaraan ini dari pemilik, dari Fiat yang tempo hari sempat saya buat video. Oke, kita saksikan, inilah Fiat 124 spesial tahun 1973. Let's go. Oke teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk membahas kendaraan ini bersama ownernya. Ya, silakan. Halo, apa kabar Mas Bibin? Alhamdulillah. Ini Mas Bibin adalah pemilik dari mobil ini. Disapa dulu Mas Bibin, ya. Teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Yang penting sehat malam, okay. Ya semuanya. Amin, amin, amin. Oke, Mas Bibin, mungkin untuk penonton YouTube supaya tahu mobil ini mobil Fiat seri berapa, tahun berapa, sisinya berapa? Silakan Mas Bibin. Fiat ini Fiat 124 spesial, produksi tahun 1973. Oh. Kapasitas mesinnya adalah 1400 cc. Oke. Terus mengenai dokumennya, BPKB atau yang lain-lainnya bagaimana? Ya, kebetulan untuk dokumen STNK, BPKB ini sudah atas nama saya sendiri. Wow. Jadi platnya N Kota Batu. Nice. Jadi mobil ini sudah atas nama owner langsung, BPKB, STNK, pajak hidup. Ya, berarti bulan 4. Secara administrasi mobil ini tidak meragukan apabila dari salah satu penonton ini berminat untuk meminang kendaraan ini. Oke, okay. Okay, let's go. Kita cek mobilnya. Oke, kita bahas untuk sisi eksterior dari mobil Fiat seri 124 spesial tahun 1973. Ya, dimensi panjang dari mobil ini 4 meter. Untuk lebarnya 190. Jadi cukup imut-imut, unik, dan mungkin lebih ke arah simple ya kalau dipakai jalan-jalan di perkotaan. Oke, kita lihat dari sisi depan dulu ya. Sisi depan bumpernya ada kesan membulat, terbuat dari besi dilapis krom. Terus stainless. Terus untuk lampu ratingnya dia mengotak tapi melengkung ya, kotak melengkung lampu ratingnya. Terus untuk headlamp ya mobil zaman dulu, dia terbuat dari kaca, kalau sekarang kan dari mika. Ini ada headlamp, ada untuk high beamnya, untuk low beamnya. Oke, kita perhatikan di posisi grillnya, dia ada kisi yang mengotak-ngotak ya, dengan tulisan Fiat di tengahnya. Di tempat plat nomor ada di bumper, nempel di tengah. Kap mesin dia ada tekstur semacam guratan yang terkesan kokoh ya. Ada kisi udara di kap mesinnya. Wiper sudah bergaya Jepang, dia membeloknya ke arah kanan. Oke, dari sisi sebelah samping, velgnya memakai berapa ini? Velgnya ring 13. Di sini unik nih, ada lampu sen yang di fender luar. Ya, di fender depan. Terus spion ini juga sudah dilapis krom. Belum ada side body molding, tapi di sini ada guratan terkesan apa ya, karakter, bahwasanya menunjukkan sebuah mobil yang membentuk mengotak atau boxy.
Di sini ada ventilasi udara, list chrome di semua pintu ya. List talang air. List chrome. Di sini juga ada list talang air terbuat dari stainless. Oke, gaya buka pintunya mobil zaman dulu, tapi ini menurut saya sudah modern ya. Gayanya bukanya bukan narik samping ya, tapi tarik ke atas. Dengan lubang nak kunci ada di handle-nya. Oke, kita coba bergeser ke belakang. Dari belakang bumper juga terkesan membulat, terbuat dari besi stainless steel ya. Terus lampu rem menyatu dengan lampu rating. Lampu kotanya ada di situ juga, menggabung, tetapi dia berbentuk mengotak. Tempat plat nomor posisi ada di bawah posisinya. Tengah ya. Lampu plat nomor ini ada di bumper, dia nyorotnya ke atas. Oke, ini ada list keliling krom di bagian bumper luar bagasi. Oke. Coba sekarang membuka bagasi. Ya, kapasitas bagasinya cukup lebar juga. Ini kalau untuk koper besar bisa muat dua ini. Nah, terus posisi tangki bensinnya ada sebelah kanan belakang. Cukup di dalam aman. Bagasi. Kapasitas berapa liter ini? Ini sekitar 50-an liter ya. 50 liter kapasitas. Kira-kira 40 sampai ya, 50-an lah kira-kira. Kapasitas untuk bahan bakar kurang lebih 50 literan. Oke, ini ada frame penahan bagasinya, penguatnya. Ya, kita lanjut. Sekarang kita coba lihat dari ruang mesinnya. Ya, ini cara buka ruang mesinnya, dibuka ke arah depan ya. Mobil khas Eropa. Mobil ini dibekali dengan 1400 cc, 4 silinder, berbahan bakar bensin dengan sistem karburator berpendingin radiator. Ini situasi ruang mesin ya, belum ada kompresor AC di zamannya, belum ada power steering. Maaf, oh ini sudah ada AC-nya, luar biasa. Oh iya, ini sudah ada AC-nya. Sorry. Ini AC-nya aktif ya? AC-nya tidak diaktifkan. Oh. Tinggal instalasi aja. Iya. Instalasinya sudah siap, tinggal tes. Oke. Sudah ada fasilitas ya, dari si owner. Sudah ada. EVAP-nya ada, kompresornya ada. Terus, kalau mau diaktifkan bisa. Ya. Sekarang coba kita dengar suara mesinnya. Kita coba dengar suara mesinnya. Oke. Oke, teman-teman, kita coba melihat interiornya ya. Kita buka, cara bukanya kita tarik ke atas gini. Ya, inilah interior dari Fiat 124 Special tahun 1973. Oke, kita lihat ini door trimnya. Buka jendelanya, zaman old ya, masih putar-putar. Nah, ini naik. Oke. Ini buka pintu handle dari dalam. Di sini ada tarikan pintunya. Oke. Di sini yang ada unik nih, mobil zaman khas zaman dulu. Iya, tapi nggak bisa dibuka. Tapi nggak bisa dibuka ya. Kaca segitiga. Oke. Oh, ini ditutup. Tujuannya nanti next mau dikasih AC jadi fix ya. Oke, ini kita lihat desain dari setir khas
Mobil Fiatnya keren ini. Palang 2. Klaksonnya di sini ya. Nah, klaksonnya di sini, ada kiri kanan. Ya, ini wiper. Oke. Sama ini. Kalau ya, ini kan sen. Umum. Karena mobil Eropa wipernya biasanya di sebelah kanan. Mobil Eropa. Kalau Jepang kan sebelah kiri. Jadi ini wiper ya. Ya. Ya ini wiper ya. Untuk sen atau sen rating? Yang atas. Sen yang atas ya. Ya, sampean duduk enak. Oke. Okay. Nah, di sini ada speedometer. Speedometer masih aktif ini ya? Aktif. Masih aktif. Terus untuk temperaturnya masih aktif juga ya? Juga. Oke. Di sini untuk penunjuk lampu, lampu jauh, lampu pendek, lampu rating. Terus bahan bakar di bawah. Terus bahan bakarnya ada di bawah. Aktif juga. Oke. Ini bentuk desain dari dashboard Fiat. Ada spion, ada sign visor kiri kanan. Oh ya, di sini ada yang unik nih. Lampu kabinnya ada di pilar. Nah, tinggal on off gini. Cuman ini bohlamnya belum diganti ya. Tapi secara posisi unik dia, ada di pilar. Oke, ini untuk bagian jok, bagian belakang ya. Dia lurus tanpa ada headrest. Kalau yang di depan sudah ada headrestnya, ada kantong kursinya. Joknya masih empuk. Di belakang ada speaker. Belakangnya ada dua speaker kiri kanan ya. Ada pegangan pintu. Ada pegangan tangan kiri kanan di bagian atas penumpang belakang. Oke, ini ada tuas persneling karena mobil ini manual, masih memakai kopling ya. Ya, cara masukin persnelingnya model bagaimana? Ya, hampir sama dengan mobil-mobil Jepang. Hampir sama dengan mobil Jepang, oke. Depan. Satu ke kiri maju. Kemudian duanya mundur. Duanya mundur. Tiganya dilepas saja. Tiganya dilepas, oke. Okay. Iya, tinggal dorong. Empatnya juga dilepas. Empatnya dilepas. Empatnya ke belakang. Belakang. Persis seperti mobil Jepang ya. Yang ya, berbeda adalah mundurnya. Ya, untuk mundurnya gimana? Ditekan, kemudian mundurnya ditekan, ditarik ke kanan. Ya, baru mundur. Oke, nah, baru ke belakang. Oke, terus untuk posisi handrem. Oke, posisi handrem ada di situ. Oke. Nah, yang belum tadi ini lampu rating. Ya, lampu ratingnya yang ada dua tuas, yang sebelah atas lampu rating. Oh, yang atas lampu rating. Ya. Oke. Nah, rating kanan kiri. Ya, kanan kiri. Yang ini lampu dekat. Yang bawah, oh, lampu low beam. Low beam, kemudian kalau ke bawah lagi baru high beam. Ke bawah lagi high beamnya. Kanan. Ini di fendernya juga ada menyala. Lampu sen kiri. Fendernya juga menyala, oke. Oke, sekarang lampu besar. Ya, lampu besarnya juga aktif. Ya, lampu high beamnya, low beamnya, sip. Klakson. Wih, keren. Suara klaksonnya keren. Oke, wiper, wiper. Ya, wiper juga aktif. Oke, kita coba sekarang cek belakangnya ya. Ya, ini lampu rating kanan. Rating kiri. Oke, lampu rating kiri. Lampu rem. Iya, lampu rem juga. Nah, ini lampu plat nomornya juga masih aktif nih. Ini lampu kota nyala. Lampu kota nyala. Lampu plat nomornya juga aktif. Kita coba test drive Fiat 124 spesial. Oke, kita masukin persneling. Kita jalan, let's go. We were riding through the woods with our lights. We got scared when it got darker at night. Cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm
to my love.